Halo, kembali lagi di GRLADV. Kali ini kita akan review cooking set dengan tipe DS301 ya. Kita langsung saja, seperti apa barangnya? Ini dia. Nah, ini DS301 dengan berat itu 650 gram. Ini biasanya digunakan untuk 2 sampai 3 orang ya. Kita dapat apa aja? Ayo mari kita bongkar. Nah, di sini dalam kardusnya kita dapat tempatnya. Nah, ini dia tempatnya. Kita tutup dulu. Nah, dapat apa aja? Ini pertama kita dapat tempatnya kayak gini ya, kain hitam, terus ada ini apanya, toppernya. Ini dia cooking set DS301. Dapat apa aja sih? Ini pertama, ini dapat penggorengan. Ini penggorengan yang kecil ya. Terus dapat ini penggorengan yang besar. Ini penggorengan yang besar nih. Udah ada gagangnya, dan gagangnya ini ada karet plastik apa-apa untuk pengamannya biar kanu gak panas. Ini terus, ini biasanya kalau ini di dalamnya ada untuk ngerebus. Kita juga dapat dua, yang ngerebus yang kecil sama yang besar. Semua ada gagangnya semua. Nah, di dalamnya ini ada, ini namanya centong sayur. Kalau orang ngomong ini centong sayur. Nih, centong sayur. Terus dapat mangkok-mangkok kecil, mangkok apa? Mangkok sup apa-apa. Ini dapat 3. 1 2 3. Terus ini yang buat rebus juga, tapi yang kecil. Kalau yang ini yang besar, ini yang kecil. Terus ada spon buat nyuci, tapi sponnya kaku banget ini. Sponnya ini. Terus ada centong nasi, centong nasinya kecil, minimalis banget centong nasinya kayak gini. Dapatnya kayak gitu, berarti kita dapat berapa? Kalau DS301 dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat 10 item. Sama tasnya ini 1, 11. Jadi kayak gitu, dapatnya kayak gitu. Ini biasanya digunain buat 2 sampai 3 orang. Bisa digunain untuk jalan-jalan bareng keluarga atau kemana, ibaratnya lagi nge-camp atau camping bareng keluarga, mau masak bisa banget pakai ini. Kayak gitu, bisa juga untuk naik gunung, camping ceria bersama keluarga atau teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini bahan kayak gini tuh bahan aluminium ya. Ini kayaknya udah dilapisin aluminiumnya, jadi nggak gampang gosong apa-apa biasanya. Tapi tergantung dari apinya. Apinya nyalanya merah atau biru. Kalau nyala apinya merah, biasanya ini cepet hitam. Kayak gitu. Sama ininya sih udah ada pelapisnya semua, pelapis buat biar enggak liket. Kayak gitu. Apalagi ya? Paling kayak gitu aja, cuma dapat kayak gitu. Tapi worth it sih menurutku. Untuk harganya, atau untuk biar tahu cari di mana sama harganya berapa, nanti kita kasih link di bawah ya, di deskripsi gitu. Langsung aja cek di situ. Paling itu aja. Untuk foto-foto detailnya nanti bisa langsung lihat video setelah ini. Oke, thank you.